Ini pintu masuk ke Wisma dengan taman yang juga bagus, sangat indah. Dan ini halaman depan Wisma. Kalau teman-teman lihat di belakang ini, itu adalah kapel, dan kapelnya bagus sekali. Pagi ini kami mengadakan perayaan Ekaristi di situ, dan ya pokoknya sangat bagus dah. Interiornya bagus, suasananya bagus, jadi untuk berdoa juga dapat. Ya, kalau Anda kesini, saya usulkan juga untuk ke situ. Yang ini adalah Wisma, tempat tinggal. Jadi di situ terdiri dari banyak kamar. Satu kamar bisa diisi oleh 3 orang, dan bagus, sangat bersih, rapi, dengan interiornya juga yang bagus. Pintu dan kayu-kayunya juga bagus. Air panasnya ada. Ya pokoknya bagus juga untuk kegiatan-kegiatan rohani. Ini ada Gua Maria yang juga tidak kalah cantik dan menarik. Kalau Anda sembahyang di sini, dijamin akan sangat khusyuk karena situasinya membantu. Dan tidak jauh dari sini ada juga patung Tuhan Yesus. Tidak jauh dari kapel. Ini patung Tuhan Yesus. Saya akan close ke sana. Khususnya yang sangat bagus, di atas ditulis Deo Gratia. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Patung dari kayu yang sangat artistik, saya kira. Dan ini kapel dari samping, tentu sangat bagus juga.
kamarnya kayak gini nih, bisa masuk 3 orang. Keren kan? Ini kamar kedua. Ini ada kamar kecil, ada toiletnya. Ini toiletnya, ini kamar mandinya, kamarnya. Keren kan? Coba sekarang kita ke ruang makan, kita lihat seperti apa ruang makannya yang ada di lantai 1, lantai 2 di atas. Kita lihat. Ini teman-teman sedang makan. Biasa sarapan paginya bisa seperti ini. Ada soto.